mungkin kalau nervous ada sedikit ya, tapi mencoba dikontrol aja sih, karena ini pertama kali saya juga kan, jadi ya ekspektasinya nggak ada ya, sebab kan kalau udah turun dari podium kami mikirnya dari nol lagi, jadi setiap pertandingan lawannya juga beda kan, jadi mau mulai dari nol lagi, jadi nggak ada beban lah istilahnya, biar nggak ada beban. Ganda putra Indonesia ada 6 pasang yang bagus, jadi semuanya punya peluang sama sih menurut saya. Balik lagi sama individualnya masing-masing sih, sama di lapangan nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!